Okay guys, welcome back to my channel. So, next video ni aku nak tukar semua. Habana dah sampai dah. Lepas tu kita tukar semua, kita pasang shoot bagi siang ni. Maksudnya kita boleh ronda-ronda lah. Hari tu video lah kita buat dera-kara ni. So ni kita nak sambung yang video-video lain. Tadi aku tukar itu lah, tapi aku rasa malas nak buat video. So aku tak buat lah. So yang kita nak tukar ni, kita nak tukar ni cover lampu. Lepas tu kita nak tukar ni, lampu belakang ni dia tak menyala dah. So kita nak pasang cover. Cover aku pakai cover VC Red, Red M7 kot orang panggil, aku tak tahu. So ni cover-cover lama. So je lah yang time lapse aku tukar ni dulu. Aku buka tu, so aku tengok halama dah calak dah. Lepas tu dia jadi macam nak otak. Lepas tu tapak pun patah dah. So kita tukar baru dulu. Okay, so aku tukar getah ni baru 4 biji satu set untuk 4-4 hak baru ni. Okay, so aku tengok ni hak baru. Awal aku dah beli lah, tapi kecewa sikit sebab sampai-sampai pecah. So aku boleh tengok dia pecah, tapi Shopee refund balik. So aku dapat baru, tak pecah dah. So jalan yang time lapse aku tukar ni pulak. Okay, so aku dah tukar dah. Hak ni dia jenis smooth, so tak nampak lah. Cuma satu lah, hak ni memang asal hak dalam ni. Bukan hak cover lama yang calak. Hak ni yang calak dalam. So jom kita tukar lampu karya pulak. So kita ambil sini lampu karya tu. Ni aku dah buka lah tu, tengok. Okay, tu yang pelik tu. Sekarang memang mereka bubble wrap memang cun lah. Siap, tak lah kotak ni. Selalu yang aku beli lampu saja hari tu yang aku beli dulu. Ni dah dapat kena kotak. Aku akan tak semua barang dekat li. Kecuali cover lah, sebab cover aku beli second harga RM280. So, kita boleh tengok kat ni. Aku beli yang jenis smoke. Tapi kopi ori lah, kalau ori tak ada smoke. Okay, so jom layan video aku pasang. Let's go out of the door. Do the lights in the zone, down into the light now. Tadi yang pernah tengok kan video-video timelapse, aku pasang pak-pak lampu apa semua. So aku pasang cover pun kan. Tapi aku rasa aku takkan pasang habis hari ni sebab kamera aku problem. So aku pun tak mahu buat video panjang, aku nak 20 minit gitu lah. So aku minta maaf sebab tadi macam tak detail sangat sebab kamera aku ada masalah tadi. So aku pasang sampai sini dulu, esok aku sambung semua, bagi siap semua sekali dengan seat. Okay, sekali dengan seat. So cara untuk pasang cover ni, first apa, bubur cover punya clip kat sini, dia orang bergantung kat sini satu skru. And then lepas aku siap tu, macam mana nak tunjuk tak nampak. So lepas siap tu apa, nampak tak mana? Tu lah, macam ada skru kat situ. Ampun-ampun skru kat situ pula. Tapi ampun kena hati-hati lah, takut nanti cover calak kan sebab nak masuk dalam tu. Lepas tu, lepas ampun-ampun skru tu, bubur skru bawah ni. Tapi aku tak bubuh je. Aku tak bubuh je. And then ampun-ampun getah ni, getah lampu. Then bubur skru lah, bubur tak longgak kan. Lepas tu belah sana pun macam tu lah cara pasang. Contoh lah, tak longgak dah. Kalau cover dulu memang longgak lah. Hai, aku sesemua sikit lah. So cover belah ni pun dah siap pasang. Tinggal bahagian depan. Lepas tu seat, karya. Lepas tu baru siap arm tu aku. So korang sampai sini lah video aku. Korang jangan lupa like, subscribe and share. Dan support aku, okay. Bye, assalamualaikum.